kenan dia. Halo, selamat pagi teman-teman. Jalannya masih beraspal, saudara-saudara. Kita nggak tahu nanti di sana itu jalannya seperti apa, tapi menurut yang ada di map di sana nanti ada jalanan menanjak yang tidak diaspal. Kalau jalan diaspal gini rasanya kurang afdol gitu loh. Lihat di sana pemandangannya bagus sebentar. Wah, di sini ada lembah. Waduh, ada mobil. Ini lembah ya ternyata ini. Ini ada lembah di sini. Duh, di sana ada banyak mobil. Lah tenanan apa ndak sih? Jalan masuk parkirnya sebelah sini atau sebelah sana? Oh. Kok harusnya tadi parkirnya di situ. Wah, ini ada bangunan bagus sekali nih. Ini rumahnya orang kaya ini. Kayak villa. Wah, ini orang kaya banget ini kalau rumahnya model kayak gini nih. Ada makam. Ini cedak pemakaman yang jebol yang. Udah ini pas ini. Hah? Enak apa nih? Idi, gak ada lah. Oh ini ternyata di sini ada lembah. Ini lembahnya, keren sekali. Wah, ini nanti di situ kita turun. Hah? Apa sih? Pelan tapi pasti. Ya iyalah, ya mending ngono lah. Ya. Ki wong-wong mlakune iki liwat endi sih? Kok panggah dalane beraspal kabeh? Yang nggak beraspal nggak ada. Jarak estimasi perjalanan 2 jam. Suara burung. Tadi aku lihat tupai kayaknya. Wah, tupai. Tupai, woy. Lari dia. Masih dengan hutan bambu. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita jalan di apa? Sugesintain hiking trail. Sugenan Liao hiking trail. Udaranya sejuk banget. Bagus banget udaranya.
keren banget ya. Berasa kayak di zaman kuno, zaman-zaman dinasti dan kerajaan-kerajaan, di mana jalan setapak ada di tengah. Nah, kita salah jalur ternyata. Bagus benar, bagus sekali ha. Luar biasa sekali. Dan seperti yang selalu saya bilang ya teman-teman, bahwa di sini orang-orang tua itu sangat cenderung suka untuk jalan-jalan, untuk jalan kaki. Ini orang tua nih di depan ini. Waduh, kerennya, indah sekali. Indah sekali. Dan itu bisa ya, tanaman pakis itu bertahan di situ loh. Itu apa? Kalau di Indonesia namanya mawar jambi tuh. Wah, keren loh. Keren sekali. Keren sekali. BTW ini di lembah kita ya. Kita nggak tahu nanti ujungnya ada di mana, kita juga nggak tahu karena tidak ada petunjuk sama sekali yang dapat untuk kita pahami. Dan karena saya juga masih pertama kali ini kesini, jadi kita nggak tahu kemana kita harus berjalan. Tapi yang jelas kita tetap berjalan. Wah, keren banget weh, bagus sekali. We'll be right back.
di rumah. Oh iya, kita tadi memang seharusnya tidak turun dari sono, ini belum pulang kayaknya. Tidak apa-apa. Iya, kita berarti di sini. Oh, yang kuning itu. Kita mau lewat yang. Oh, tupai lagi. Kita mau lewat yang ini. Sekarang kita di sini. Kita nanti ke sini, naik ke sana.